Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman terong. Ini merupakan tanaman terong lalap, mereknya adalah Kenari kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya cukup subur seperti ini dan tunas-tunasnya sudah keluar seperti besarnya. Masih subur sekali dia ini. Nah teknik perawatan yang kita lakukan untuk saat ini Ini tanaman terung ini usianya kurang lebih 15 HST kawan -kawan. Kita belum melakukan yang namanya penyeprian sama sekali Baik itu menggunakan insektisida maupun menggunakan fungisida Nah kalau di musim penghujan atau musim hujan Biasanya tanaman terung itu cenderung diserang yang namanya penyakit jamur Baik itu jamur pusarium yang bisa menyebabkan tanaman terong itu layu dan kemudian mati dan juga biasanya di sini ada busuk hitam kalau musim penghujan itu itu juga disebabkan oleh jamur kemudian putus dan bisa tanaman terong mengalami kematian juga Nah tapi, tetapi untuk sekarang ini karena musim kemarau jadi serangan jamur dibilang aman kawan-kawan dan jarak tanam yang kita lakukan antara tanaman satu dengan yang lain ini kurang lebih, nah seperti ini. Ini kurang lebih 70 ini kawan-kawan, 70 cm. Dan kita menanam tanaman terung ini di dalam satu bedengan ini, hanya di tengah-tengahnya saja kawan-kawan. Tidak kiri-kanan, kita hanya mengambil satu saja. Karena tanaman terung biasanya dari pengalaman kita menanam terung lalap kenari ini, dia akan sangat besar sekali. Nantinya, sesudah berapa bulan itu sangat besar sekali, karena kita membuat bedangan ini lebarnya hanya 1 meter. Kemudian, pupuk yang kita gunakan adalah menggunakan pupuk kandang ayam yang ada sekamnya dan dicampur dengan kapur dolomit dan pupuk pertipos ya, yang mengandung fosfat Nah setelah kita aduk jadi satu kita rapikan dengan bedengan baru kita menutup dengan mulsa dan didiamkan selama kurang lebih 20 hari kawan-kawan. Setelah itu baru kita melakukan pelobangan dan didiamkan selama tiga hari tujuannya jika, jika ada gas masih biar hilang gasnya atau panasnya pupuk itu baru kita melakukan penanaman sehingga aman tidak mengalami kematian sama sekali. Nah ini kondisi tanamannya. Nah, untuk lebih bagusnya, sebenarnya kawan, tanaman terong ini bisa dilakukan penyeprian dengan pencegahan fungisida yang seperti mankosep ataupun antrakol. Itu bagus sekali untuk tanaman terong, tetapi kita untuk sampai saat ini belum melakukan perlakuan apapun. Karena seperti tadi saya sampaikan musim kemarau jadi untuk jamur itu boleh dibilang aman. Di samping itu karena kita sudah melakukan penyiraman dengan E4 jadi lebih aman lagi. Jadi pengendaliannya cukup aman sebenarnya kawan-kawan. Nah ini dia batangnya sudah cukup besar seperti ini. Ini keuntungan kalau kita menanam terong lalap pada dasarnya adalah panennya cepat ini kawan-kawan. Biasanya kurang lebih 40 HST atau 40 hari di tempat kita ini biasanya sudah bisa ada buahnya kecil-kecil sudah bisa dipanen kawan-kawan. Tetapi kalau ingin buahnya lebih banyak itu ukuran usia 2 bulan itu sudah banyak sekali buahnya dan tanaman terongnya sudah cukup besar. Dan tanaman terong pada umumnya dia sangat tumbuhnya akan sangat bagus sekali kalau media tanamnya sangat bagus tanahnya lempung berpasir atau dalam arti kata bedengan ini subur. Makanya kita memberikan pupuk kandang ayam yang ada sekamnya menggunakan pertipos dan kapur dolomit. Itu sudah cukup untuk tanaman terong lalap seperti ini. Ini jaraknya seperti yang saya sampaikan sangat jauh sekali yaitu 70 dan hanya satu kita tanam dalam satu bedengan karena nanti biar kita memudahkan lewat karena selokannya ini kita buat sangat sempit sebenarnya kawan-kawan kemarin rencananya kita hanya mau menanam tanaman jenis lain seperti kul dan lain sebagainya tetapi kita mempunyai bibit terong akhirnya kita tanam terong aja terlebih dulu ini lebar selokan kurang lebih hanya 50 nih kawan-kawan mungkin tidak sampai ini 40 makanya kita hanya tanam di tengahnya saja seperti ini Ini sudah keluar cabang bahkan dia seperti ini tuh. Ini sebentar lagi dia akan keluar bunga ini. Karena tanaman terong itu semakin membesar semakin bagus dia nanti sambil mengeluarkan buah dan bunga itu. Dia tidak seperti tanaman lain sudah besar baru mengeluarkan bunga tidak. Jadi tanaman terong itu dari kecil dia kalau sudah mulai pecah cabang dia akan mengeluarkan bunga. Kita juga di sini tidak melakukan perampelan kon-kon tanaman terong seperti ini. Ini sudah tunas-tunas sudah cukup banyak. Jadi kalau kita memberikan pengocoran dengan uh, pupuk NPK 16, 16 itu akan sangat bagus sekali lebih hijau biasanya tanaman terong itu. Apalagi di sekarang di musim kemarau seperti ini pertumbuhannya akan lebih aman dia ya, dari serangan jamur seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Inilah uh, kalau kita musim kemarau saat seperti sekarang ini kita bukan hanya menanam cabai, kita juga menanam terong dan mungkin akan menanam jenis yang lainnya. Itu kalau khususnya tanaman terong seperti ini sangat menguntungkan sebenarnya kawan-kawan. Dia tidak terlalu membutuhkan air khususnya tanaman terong. Dia akan lebih bagus perkembangannya kalau cuaca yang sangat panas. Nah semoga apa yang saya lakukan, semoga apa yang saya sampaikan ini dalam budidaya tanaman terong dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.